Coba sini mana mulutnya? Boleh juga nih. Iya betul. Perkenalkan, ini istriku. Istriku ini sangat kecil dan imut. Tunggu dulu, apa-apaan ini? Mananya yang kecil, woy? Hai, kamu apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Kenalin aku Elbrana. Siapa di sini yang sedang berpuasa? Ayo komen dengan jujur. Kamu berpuasa secara penuh atau setengah hari aja nih? Tahu nggak kalau di bulan Ramadan tahun ini sedang viral mengenai berita rakyat Palestina yang sedang kesulitan mendapatkan makanan. Alhasil banyak di antara mereka yang harus berbuka puasa hanya dengan minum air putih aja. Ya ampun. Kasian banget ya. Jadi inget deh dengan Country Humans Palestina melawan Israel. Tap tombol di atas ya untuk nonton videonya. Kali ini Elbrana akan menunjukkan beberapa video dan komik lucu mengenai hubungan Palestina dengan Israel di Country Humans. Biasanya kan mereka berdua musuhan nih. Tapi gimana nih kalau misalnya mereka berubah menjadi saling sayang? Yuk kita lihat bareng-bareng. Oke, ini ada karakter Palestina. Iya ampun, cantik banget. Dia kayak lagi ada di padang gurun gitu. Terus lo. Tunggu dulu. Ini si Israelnya menangis di belakang. Di belakangnya Palestina dan Indonesia sedang pacaran dong. Ya ampun, ternyata Palestina dan Indonesia pacaran sembunyi-sembunyi. Terus Israel cemburu dan menangis, teman-teman. Waduh, kalau kamu lebih setuju Israel sama Palestina atau Indonesia sama Palestina nih? Komen. Oh, tunggu dulu. Ini si Israel. Kamu suka aku ya? Tuh lihat tuh, ih pede banget ya si Israel ya. Oke, ini Palestina bilang enggak tuh. Tuh lihat mukanya kayak cemberut gitu. Ih, ini kalau di anime-anime tuh namanya sundere, teman-teman. Wah, oke, mereka berdua bilang oke. Terus tiba-tiba si Israel ngomong, teman-teman, katanya Palestina suka aku nih. Tunggu dulu, bukannya ini tadi si Palestina bilang nggak suka ya? Tuh lihat deh, Palestinanya sampai sembunyi di belakang Israel kayak malu-malu gitu. Seriusan? Wah, cium. Apaan ini? Terus ini kenapa nih? Si Palestina kok mikirnya Israel mau cium Palestina gini? Waduh, ngeres juga ya ini otaknya si Palestinanya. Coba sini mana mulutnya? Apa-apaan ini, ternyata diserang nih si Palestina sama Israel. Mau diserang cium, teman-teman. Boleh juga nih. Ngakak banget hubungan antara Israel dengan Palestina. Kamu setuju nggak, teman-teman, kalau mereka berdua pacaran Israel dengan Palestina? Ternyata komik Country Humans kayak gini tuh seru juga ya. Setuju nggak kalau next kita bahas komik Country Humans lagi? Soalnya ada banyak banget. Like video ini dong kalau kamu setuju. Bantu sampai tembus 10.000 likes dulu ya, biar nanti Elbrana bisa bahas komik Country Humans terlucu. Komen aku sudah like kalau kamu udah like video ini. Country Humans Palestina dengan Israel, mereka berdua berhadapan, terus berdarah, kasihan banget. Terus ini si Israelnya kayak, ya ampun, kayak jahat gitu loh ke si Palestina. Waduh, ternyata mereka tuh bermusuhan. Jadi mereka sebenarnya nggak saling cinta ya. Wah, berarti komik yang sebelumnya termasuk komik yang toksik dong. Oke, ini ada si Palestina. Terus, oh itu si Israel, dia lagi kayak buka main HP gitu. Oke, oh dia merencanakan sesuatu si Palestina. Israelnya lagi main hati, dideketin. Itu tadi dia kayak bawa sesuatu gitu. Israel diserang dari belakang sama Palestina. Palestina berlumuran darah karena menang melawan Israel, teman-teman. Wih, gila, keren banget. Aku gak nyangka kalau ternyata Israel bisa dikalahkan sama Palestina. Hebat banget. Israel dan Palestina sedang berkonflik memperebutkan wilayah. Apa yang akan mereka lakukan nih? Oke. Israel dibantu sama, oh bukan dibantu, itu Rusia sama Arab kayaknya gak suka gitu loh sama si Israel. Oke, dia mulai ketakutan. Oh gitu ceritanya. Dan apa yang akan terjadi? Wah, Israel jadi Palestina. Akhirnya Palestina menang, teman-teman, karena dibantu Rusia sama Arab. Wah, gila, keren banget. Negara Israel dengan tim-timnya, ada England, ada Jerman, terus ada Amerika juga. Palestinanya ketakutan. Wih, dibantu Lebanon, terus Irak, terus ada apa lagi? Ada Mesir, Iran. Wih, gila, ternyata yang bantu Israel tuh juga banyak. Tapi masih lebih banyak Palestina, teman-teman. Aku tuh penasaran loh sampai sekarang. Boleh tahu nggak kamu tim Israel atau tim Palestina nih? Komen di kolom komentar ya. Israel tersenyum. Wih, itu kayak ada api neraka gitu loh, guys. Terus, wih, ada cahaya yang datangnya dari Palestina.
Wow, keren banget, negara ASEAN mendukung Palestina. Wih, ada Cina juga dukung Palestina dong. Negara-negara yang maju yang besar-besar dukung Palestina. Apakah mereka bisa mengalahkan Israel? Kita lihat. Wah, ternyata konflik ini masih terus berlanjut sampai sekarang. Ya, semoga segera mereda ya konfliknya biar gak ada perang-perang lagi. Kasian tuh orang-orang yang terkena dampak perang. Palestina versi cewek didatengin sama Algeria. Oke, kita akan lihat apa yang sedang mereka lakukan nih. Jangan-jangan PDKT nih, pendekatan. Wah, ternyata mereka pacaran. Algeria dan juga Palestina pacaran. Wah, aku gak nyangka, aku jadi bingung nih sebenarnya Palestina tuh pacarnya Israel atau Indonesia atau Algeria sih? Kita lihat sekali lagi ada apa nih? Oh, Indonesia dipeluk sama Palestina, terus dia lihat ada Algeria di hadapan mereka. Oke, Indonesianya takut, terus digendong, dan... Weh, Indonesia! Dikasih jari apaan tuh? Ya ampun, kita lihat lagi ya. Oke, ini kayaknya si Indonesia tuh masih bocil dan takut sama Algeria. Makanya tuh ngadu tuh ke Palestina. Terus Indonesianya, weh, rasain tuh dikasih jari apaan tuh. Free Palestine. Oke, kita akan lihat. Oh my god. Itu si Israel mengancam Palestina. Ditantangin tuh, mau perang. Oke. Oh. Israel membawa alainya. Palestina juga gak kalah. Dia membawa pasukannya dari negara lain. Waduh, aku kalau kayak gini tuh jadi bingung dan bimbang. Dari antara dua mereka ini bakal yang menang siapa sih? Kayaknya Palestina deh. Kalau menurut kamu gimana temen? Loh, UN-nya cuma nonton. Ya ampun teman-teman, memang ya di antara kedua konflik antara Palestina dan Israel selama ini tuh UN atau PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, mereka tuh gak pernah nolongin Palestina gitu loh, cuma nonton doang. Wah, ada komik lagi nih. Perkenalkan, ini istriku. Oh, ini si Israel punya istri, ternyata dia tuh Palestina. Oke, istriku ini sangat kecil dan imut. Tunggu dulu, apa-apaan ini? Mananya yang kecil woy? Gak ada kecil-kecilnya. Ngakak. Oke, cukup kecil untuk dijajah dan dihancurkan. Ya ampun Israel, kamu jahat banget. Tuh lihat deh, istrinya si Palestina tuh dia sampai ketakutan gitu loh teman-teman, sampai menangis. Ah, dia istriku yang sangat baik, aku mencintainya. Ih, kampret, bohong kamu ya, dosa kamu Israel. Tuh lihat tuh, Palestinanya sampai ketakutan dan menangis dong di sampingnya. Padahal kan kamu suaminya yang baik dong sama istri. Selanjutnya ada si Palestina berteman dengan Israel. Terus loh. Ini moncongnya si Israel kok maju banget nih. Woi, kena pipinya si Palestina tuh Israel. Oke, apa yang akan terjadi? Malah tersipu malu woi, ini Palestinanya. Ternyata Palestinanya kecentilan, Israelnya juga gitu, goda-goda si Palestina. Akhirnya mereka berdua pacaran deh di sebuah padang gurun, kayaknya nih di Timur Tengah nih. Oh, lihatlah, itu si Palestina lagi main pasir. Terus datang Israel. Ini Israel kayaknya jahat deh, licik banget tuh, dihancurin tuh mainannya si Palestina. Ih, kasihan banget, kamu jahat banget Israel. Ya ampun, dia bersedih si Palestinanya. Terus Indonesia datang membantu si Palestina. Kawanku tenang aja, aku membelamu gitu. Terus ngadu tuh si Israel, ngadu ke bapaknya Amerika guys. Oh, dibantu sama bapak Rusia. Bapak Rusia melawan dengan bapak Amerika guys. Kira-kira siapa yang akan menang nih? Duh, aku gak sabar deh. Ayo teman-teman komen di bawah lanjut bang, biar nanti El pernah akan bikinkan video lanjutannya. Loh, apa nih? Wah, cantik banget. Ih, Palestina kawaii banget guys. Ih, ampun cantik banget kayak anime. Weh, ini Palestina sama Malaysia pacaran. Ih, ya ampun, aku gak nyangka Palestina sama Malaysia pacaran ya. Kamu setuju gak teman-teman? Oke, cewek Palestina cantik. Aku jomblo. Matamu jomblo. Ternyata mereka berdua tuh pacaran. Palestina pura-pura. Kalau tadi kan Palestina sama Malaysia, kalau ini Indonesia sama Palestina. Kalau kamu lebih suka yang mana nih? Indo-Pales atau Malai-Pales teman-teman? El pernah gak melihat ada apa-apa nih, cuma item. Oh, ada kucing bawa dua bunga mawar. Ih, apaan nih, so sweet banget. Wow, itu anaknya Indo dan Palestina. Karena mereka berdua menikah. Wih, aku gak nyangka setelah Indonesia dan Palestina menikah, akhirnya mereka punya anak teman-teman. Coba dong tulis di kolom komentar, enaknya anak dari Indo dan Palestina ini kita kasih nama siapa ya? Komen. Ya ampun, beneran deh lega banget bisa nontonin video Country Human spesial Ramadan kayak gini lagi nih teman-teman. Aku harap di video berikutnya kita bisa nonton bareng lagi ya. Oke deh, sampai jumpa.